Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Segala puja puji syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah dimanapun berada. Ada satu ayat mengatakan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu ladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'amaluna khabir. Inti dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan derajat yang tinggi, akan menaikkan derajat orang-orang, menaikkan derajat seseorang yang beriman bertakwa kepada Allah, bil khusus bagi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka menuntut ilmu itu wajib, laki-laki, perempuan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib ala kulli muslimin, untuk seluruh umat manusia, muslim khususnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan thalabul ilma walau fi sin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri luar sana, negeri Cina katanya. Maka menuntut ilmu itu wajib dimanapun kita berada. Berapapun usia kita, di lingkungan apapun kita, maka gunakan itu untuk tabayyun, menambah ilmu pengetahuan kita, mencari tahu apa yang kita tidak tahu, mendalami apa yang kita belum fahami, mengetahui apa yang belum kita ketahui. Maka menuntut ilmu kewajiban bagi diri kita semua. Dan dengan ilmu, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ganjaran kenaikan derajat sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, ayat dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 tadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganjarkan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini, bila khusus bagi orang-orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas dan menggunakan ilmu-ilmu yang baik ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.